Lu punya musiknya nggak? Dikit. Kenapa pilih nama Damian? Wes, lu mau pindah ke Amerika? Pengennya. Apa karena netizen Indonesia judging banget sama lu? Tim gue semua. Perspektif setiap Sabtu jam 10 malam. Hai guys, apa kabar? Gue punya tamu yang sangat spesial. Siapa sih dari kalian yang nggak tahu Damian Aditya? Nah, Damian Aditya adalah pesulap yang sekarang mungkin lagi jadi bahan perbincangan di publik karena ya dua kali dead drop, aksi menantang maut, dua-duanya gagal di panggung besar. Tapi bukan hanya itu, tapi sekarang gue akan mengajak kalian untuk lebih mengenal dari Damian dengan 45 pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa 45 pertanyaan? Gue juga bingung. Sebenarnya kalau seperti Vogue 73 kebanyakan. Jadi gue pilih 45, itu adalah tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pas nih 45 kita akan berbicara mengenai sosok-sosok yang kemudian berkontribusi positif kepada negeri ini. Ayo ikutin gue sekarang, Damian lagi di Kantor Metro TV. Mas Damian. Thank you banget. Kok pakai baju hitam lagi? Emang selalu pakai baju hitam, baju gue hitam semua. Apa enggak takut ketombe pakai baju hitam? Justru karena saya berani. Oh iya, mantap. Lagi ngapain di Metro TV? Lagi mau jadi bintang tamu sebuah acara. Mas, apa sih sebenarnya warna favorit lo? Warna favorit gue sebenarnya dari dulu biru. Biru? Biru. Oke. Okay. Lo punya musiknya enggak? Dikit. enggak punya. Punya ilmu santet? Oh enggak, itu enggak. Punya ilmu pelet? Enggak. Jadi punyanya ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan sosial ya? Iya. Kalau gitu sebutkan berapa bulu pada leher burung Garuda? 45. Wih, mantap. Sebutkan berapa bulu pada sayap burung Garuda? 17. Wih, mantap. Berapa bulu pada ekor Garuda? Nah, ini gampang, 8. Banyak 17 Agustus, 45 pokoknya. Mantap. Tepuk tangan dulu ya. Nah, Mas, orang bertanya-tanya, kenapa sih lu mau jadi pesulap? Karena nggak semua orang bisa jadi pesulap. Kalau misalnya, gue tuh senang selalu coba segala sesuatunya yang nggak mau anti-mainstream. Oke, kalau gitu gue pengen ketemu tim kru sulap lu. Ini dia, tim gue semua. Itu ada Econ, Ricky, Imam, Aji, Embo, Dede, Wawan. Mantap. Mas Econ, sehat, Mas Econ? Ya, puji mantap, Tuhan, ya. Sehat. Puji Tuhan, sehat. Oke. Kembali lagi ke Mas Damian, Mas. Ya. Apa trik pertama yang lu pelajari pada saat menjadi pesulap? Menghilangkan koin pakai sapu tangan. Oke, okay. Itu trik beli atau belajar sendiri? Belajar sendiri. Orang bertanya-tanya nih, Mas, nama lu adalah Aditya Pramudi. Betul. Yes. Kenapa pilih nama Damian? Gue tuh suka dengan filosofi si Damian ini. Damian tuh kan kalau dari filmnya The Omen, dia anaknya The Omen gitu kan, namanya Damian Omen. Hello Damian. Nah, dia itu anak kecil yang innocent, tapi pada saat marah dia memiliki super power. Nah, itu yang gue adaptasikan ke diri gue kalau show. Oke, okay. Orang tua setuju gak lu ganti nama jadi Damian? Siapa? Orang tua? Setuju-setuju aja, karena kan itu stage name. Siapa yang gak setuju? Gak ada sih. Siapa saja orang yang paling berjasa dalam hidup lu? Orang tua sama yang sekarang adalah tim gue sama istri. Oke, okay. Apa nasihat terbaik yang pernah orang berikan kepada lu? Ada salah satu dari temen gue yang baru kembali dari kubur. Wah, wow, bukan, maksudnya kembali dari kehidupan si Econ. Jadi dia bilang, kata-kata yang selalu gue ingat adalah masa depan itu tidak ditentukan oleh perasaan, tapi ditentukan oleh perilaku kita. Wah, mantap. Sebutkan dua orang yang lu gak bisa hidup tanpa mereka. You cannot live without. Istri gue dan ibu gue. Okay. Makanya nama mereka ada di sini. Mantap. Kemudian, lu suka makan apa sih? Gue paling craving sama nasi goreng buatan nyokap gue. Okay. Itu paling gak bisa ditolak. Lu kan orang Tegal ya, Mas? Gak suka makan warteg? Sebenarnya warteg itu warung nasi loh. Cuman julukannya adalah warteg. Cuman intinya warung nasi biasa. Kalau di warteg pesannya apa? Di warteg pesannya paling tempe, orek, telur. Berarti makan favorit itu tempe? Tempe. Oke, okay. Gue kasih pertanyaan ya. Waduh, tempe apa yang sering dititipin orang kalau kita keluar negeri? Tempe yang sering dititipin orang kalau keluar negeri. Tempe tinggal, tempat tinggal adalah. Bukan. Apa? Tempelan kulkas. Alah. Iya, boleh. Oke, kali ini lo pasti bisa. Tempe apa yang kadang naik kadang turun? Temperatur. Mantap. Tempe apa yang bisa ngilangin pusing? Tempelin duit di jidat. Bener. Apa minuman favorit lo? Minuman favorit gue dari dulu sampai sekarang adalah jus alpukat. Siapa penyanyi Indonesia favorit lo?
Siapa ya? Satu aja. Satu aja, Saraswati Wijayanto. Oke. Okay. Sarawijayanto. Idi. Istri gue punya aja lu, gak ada yang tahu. Iya, mantap, gue tahu. Iya, Idi. Shoot banget sih. Oke, okay, siapa aktor favorit lu? Aktor favorit gue banyak, cuma kalau supli satu Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Kalau Indonesia? Indonesia aktor siapa ya? Kalau Indonesia nonton nih kayaknya. Bukan, karena gini, terus terang gue menyukai semua aktor, tapi kalau disuruh pilih satu gue bingung karena gue itu tipikal orang yang sebenarnya kalau ditanya lu ngefans sama siapa, bingung gue jawabnya. Karena gue tidak pernah ngefans sama orang kecuali pesulap ya. Pesulap siapa? David Copperfield. David Copperfield. Selain itu kalau yang menantang mau seperti Chris Angel atau David Blaine gitu kan sama kayak lu. Kalau gue suka permainan ya, bukan suka orangnya. Cita-cita lu atau permainan lu yang belum kesampaian? Punya show tunggal di mana orang datang nonton show gue beli tiket. Itu cita-cita gue. Okay. Terus kalau permainan, gue mau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sama orang di dunia ini. Jadi selalu gue akan menciptakan sesuatu yang extraordinary yang orang belum pernah lihat. Oke. Okay. Kapan nonton istri? Sebentar. 6 Mei 79. Iya, pintar. Kapan anniversary kalian? 22 Mei 2015. Iya benar. 2014. 2014 ya? Iya, 2014. Ya, oh, kurang setahun boleh lah. Apa panggilan sayang Sarah ke lo? Tiap bulan ganti, tapi bulan ini lagi ip-ip. Ip-ip? Iya. Bukannya sebelumnya cingkrik? Ya itu bulan, dua bulan yang lalu. Apa artinya macam-macam. Itu nggak tahu, itu kayak keluar begitu aja. Jadi dia tuh orangnya ekspresif aja. Apapun yang dia merasa dia cocok buat panggil. Jadi tiap bulan bisa ganti. Kalau ip-ip apa ip-ip? Hampir sama, nggak ada artinya, cuman karena dia suka manggil aja. Oke, okay. Sebelumnya pernah bubek ya? Pernah bubek, terus kemarin bulan lalu apa? Con? Cup. Cup, oke. Okay. Macam-macam. Kalau yang gue tahu bubek, jadi gue kasih ya pertanyaannya. Bubek apa yang bisa nyanyi? Donald Bubek. Bubek Street Boys. Mas, lo mau pindah ke Amerika? Pengennya. Serius mau pindah? Kenapa? Alasannya gini, bukannya pindah sebagai kewarganegaraan, cuman di sana seni lebih dihargai dan sulap juga punya masa depan yang lebih jelas di sana. Gitu. Kan presidennya anti imigran. Iya, tapi kan kita bicara masalah hal yang lain di sini. Jadi opportunity untuk bisa perform. Jadi bukan untuk stay kan? Gitu. Jadi bukan untuk sebagai warga negara, tapi gue di sana sebagai kerja untuk kayak misalkan di Vegas atau misalkan tour gitu. Apa karena netizen Indonesia judging banget sama lo? Sebenarnya gini, kalau kita bicara netizen itu kan berarti udah habit. Jadi gue tidak menilai mereka sebagai salah mereka juga bukan, tapi sudah habit dari dulu sampai sekarang menilai terhadap sebuah karya seni itu kurang dihargai. Jadi gue ngelihat kalau misalnya di luar negeri karya seni itu dihargai. Jadi gue instead of gue maksa di sini untuk ayo hargai, tapi juga akhirnya nggak bisa mengubah pola pikir orang, lebih baik gue yang ngalah. Oke. Okay. Tapi lu tetap cinta Indonesia dong. Pasti. Jadi itu buat gue. Indonesia itu adalah tetap darah daging gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengubah gue untuk tidak mencintai. Mantap. Yang terakhir, kalau lu cinta Indonesia, ayo dong, orang Tegal ngomong apak-apak. Gue nggak bisa ngomong apak-apak, cuman gue cuma bisa bilang gini, kalau misalnya bahasa Tegal, wetengenyong kencot. Ya. Artinya perut gue lapar. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa ya di subscribe, di like ataupun di share. Pokoknya producing happiness, hate free zone. Sempurna. Sempurna.